Oke, saya balik lagi bersama gua di channel RapHitz. Oke teman-teman, di video kali ini gua akan buat tutorial atau nge-share cara no scope AWM dan KAR 98k ya cuy ya. Namun sebelum itu pastikan kalian klik subrek ya cuy ya. Bantu channel ini sampai 10k subbreaker ya. Ya 10k subbreaker gua akan mengadakan giveaway satu akun Free Fire nih teman. Namun sebelum itu pastikan kalian ada ini cuy. Ya switch ini, switch kan setting, lalu kan klik control dan kan klik quick weapon switch, kan klik on saja teman-teman ya, kan klik on. Lalu kita akan pergi ke custom HUD. Oke, nah di custom HUD ini kalian cari emote pad ya, pad emote kalian taruh di tengah, kalian kecilin ya, usahakan pad emote nya itu ini cuy ya, usahakan pad emote nya itu taruh di paling tengah kali cuy. Oke, kan taruh tengah-tengah teman-teman. Oke, kalau sudah kalian klik simpan saja cuy ya. Jangan transparansinya kan, jangan lupa 100% cuy, supaya lebih nampak gitu. Oke, langsung aja saya kalian simpan cuy, jangan kalian reset. Oke, di sini gua akan mencobanya saja cuy dengan KAR 98k ya, karena lebih nyaman aja gua pakai KAR cuy. Ya kan tahu lah ya. Oke, di sini gua akan pakai peredam suara cuy, supaya suaranya kayak kecil gitu ya kan, kayak apa gitu ya woi. Bukan saya gua akan ini cuy, di sini gua akan teman-teman, aduh apa gua lupa namanya cuy, latihan dulu cuy ya, gua latihan dulu teman-teman, nanti gua kasih tahu caranya cuy. Oke dan caranya ini ya, palingan kalian harus klik tembak, lalu kalian langsung secepat mungkin kalian klik switch weapon. Oke, gua di sini tes dulu teman-teman. Tembak lalu klik switch weapon, tembak lalu klik switch weapon secepat mungkin cuy. Oke, nanti gua kasih hand camnya teman-teman. Di sini gua latihan dulu cuy. Nice ya, gua latihan dulu ya teman-teman. Oke, di sini gua akan kasih hand camnya teman-teman. Now you know it.